Wah gila. Guys, mohon maaf. Bodo amat harga diri gua. Assalamualaikum. Hai guys. Niao, tachao. Annyeonghaseyo. Kita sekarang udah kayak Upin Ipin belum? Oh iya, kita udah kayak Upin Ipin belum? Jadi kita hari ini aku lagi edisi kembaran banget nih. Iya, Upin Ipin aja. Udah kembaran banget belum? Upin Ipin aja bajunya beda. Kita bajunya sama, ya enggak? Hari ini kita mau nge-review mie yang lagi ngehits banget di dunia per-YouTube-an. Ya. Dan beberapa orang juga udah nyaranin kita buat cobain mie ini. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk cobain. Bener banget. Nah, kita tuh mau nyobain apakah ini mie-nya beneran pedes. Katanya kan itu mie pedes sedunia. Anjay, sedunia gak bener tuh? Bener sedunia. Bener katanya sih, katanya ya. Katanya udah nge-review-review gitu. Nah, terus gue pengen nyobain mie ini. Tapi kayak kalau nyobain mie ini doang gak kita bandingin sama mie lain, yang pedes juga kurang gitu kan. Jadi ya, kita mau bandingin sama adalah sesuatu. Jadi kita unboxing ini dulu. Unboxing ini dulu. Ini mie-nya udah dateng. Mie-nya tuh baru nyampe tadi pagi, guys. Ya, jadi kita mau buka dulu. Dan di video kali ini kita ada giveaway. Kita mau giveaway. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin giveaway-nya, kalian harus tonton video ini sampai habis karena persyaratannya akan ada di akhir video. Okay? Ya. Yeah. Kucing. Harus simpen. Enggak. Nah, kita mau makan ini dan mau kita bandingin sama tadaa, Samyang Buldak yang 22 kali lebih pedas. Gua udah cobain ini sih, ini lumayan pedas ya. Oh iya, kalau gua belum nyobain sih. Dan apakah benar ini tuh mie terpedas di dunia? Flaming Spicy Chicken Madness. Oke. Okay. Kalau ini dari Malaysia. Iya, benar, ini dari Malaysia. Kalau ini ya lo tau lah semuanya ya, ini dari Korea. Oke, sekarang kita rebus dulu airnya. Ya, kita rebus dulu sembari kita ngerebus airnya. Kalian jangan kemana-mana ya. Oh iya. Gua unbox. Padahal gua udah bilang jangan kemana-mana. Nah, di dalam mie-nya tuh ada ini aja nih. Nih, kita dapet sausnya. Mie-nya lucu banget warna hitam. Ini ada sausnya, ya kayak sejenis saus samyang juga lah. Terus kita dapet garpunya. Oke, sebelum kita nyeduh mie-nya dan kita ngerebus mie ini, kalian jangan kemana-mana ya. Jangan di skip. Tungguin jangan kita masak. Dadah. Mie-nya lucu ya. Mie-nya warna apa? Lo mau cobain mie-nya nggak? Skip lipnya gitu. Kayak. Nah, kan ada yang udah ini. Kalau gue serem sih mie warna hitam gini. Ya. Kayak jajanan cikian-cikian gitu ya. Yang cikian mie. Bumbu pepper. Ini bumbu gua lebih kental ya daripada iya, bumbu. Iya, lebih kental, samyang. Lebih kental. Oke, ini bumbu si samyang. Mau cobain yang mana dulu? Ini dulu aja deh. Gua cobain yang samyang dulu ya. Nah, kita bareng deh. Harus bareng dong. Sumpah. Kalau enggak bareng sih. Feeling gua, feeling ya. Tunggu, jangan diomongin lu. Entar gua ter. Ini tuh akan pedes banget karena ini gua baru nyobain di ujung lidah. Ya kan, gue kaget, gue gak ngerti ya. Mungkin karena lidah gue kaget kan, gue belum makan apapun. Terus tiba-tiba makan ini langsung kayak pedes banget gitu. Ini pedes. Dan setelah gue makan si ghost pepper, terus gue pakai makan samyang. Terus gue nyobain yang samyang. Itu tuh biasa aja. Jadi si samyangnya jadi ya gak kerasa pedes sama sekali. Tapi sayang masih mahal ya. Kenapa bener kita selalu mention mahal? Karena beneran mahal, kayak cuman satu ini kayak pop mie aja tuh. Iya, ini kayak pop mie kan. Ini 50.000 loh. Mungkin kalau di Malaysia 50.000, gua ngeliat kayak 50 hari range harganya tuh 50.000 sampai 85.000-an deh. Jadi samyangnya udah mateng. Samyangnya udah mateng dan udah ditaruh di sini ya. Langsung ya. Gila sih, aneh banget. Jujur ya, gue takut mau makan mie-nya karena warna hitam kayak gua lihat. Satu ya, lagi. Ya. Oh my god, kita makan 3 ya hari ya, ini. Iya, ini. Kita makan 3 mie-nya. Tapi mie-nya tuh kan kayak pop mie gitu ya. Jadi gue kira tuh awalnya tuh kayak sedikit kalau misalkan cuma makan satu. Tapi ternyata banyak. Oke, kan lu aduk yang itu, gue aduk yang ini. Oke, beb. Ini kita kasih penampakan dulu sama kalian. Tuh. Ini penampakan si mie ghost pepper dan yang ini yang samyang yang buldak ya. Dua kali lebih pedas itu. Oke, sekarang kita cobain. Let's try. Kita coba yang mana dulu nih?
Ini kali ya. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Jadi kita harus berdoa dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya kayak orang-orang kayak gitu dong. Pedes. Pedes. Gua tuh kalau misalnya habis makan pedes, pedesnya langsung ke kepala. Langsung bikin pusing gitu loh. Jujur, pedes beneran. Lakbar. Pedes, Bi. Pedes banget. Kita lihat siapa yang duluan minum. Oke. Gua akan minum. Apa? Lihat ya. Gua kali ini enggak akan minum. Baru awal kan? Baru biasanya awal. Gitu. Gua minum nanti lah di akhir video. Anjay. Sumpah ini pedes banget loh. Ini lebih pedes daripada yang kemarin kita makan. Iya, jujur ini Medi. Lebih pedes dari saus. Saus apa sih kemarin, samyang ya? Iya. Ini gua udah keringetan di sini, kemarin gua enggak keringetan sumpah. Ya. Jujur, gua percaya ini terpedes di dunia katanya. Gua gak akan pakai ini. Lama. Gua gak boleh minum. Vi, ingat gak boleh minum, Vi, harga diri. Jujur gua mau nangis, guys. Gua mau nangis. Ini pedihnya sama kayak ditinggalin pacar pas lagi sayang-sayangnya. Allah Akbar. Oh iya, buat kalian mau nyobain ini, gua minum. Gua saranin kalian nyobain ini, jangan sama gebetannya, karena bakal malu-maluin. Iya. Oh my god, pedes banget. Allah Akbar. Gua enggak boleh minum, Vi, enggak boleh minum, harga minum, guys. Coba yang sama. Wah, wah gila. Guys, mohon maaf. Bodoh amat harga diri gua. Ya Allah, Akbar. Kuping gua langsung bengang. Gimana? Gua putus batu, kan? Putus batu gak? Gua cobain sama yang sebagai penawar. Oh, Akbar. Udah gila, pedes banget. Bener-bener pedes banget. Banyak banget lagi tuh, 3 biji. Ini samyang jadi penawar, jujur lo makan samyang deh. Sumpah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Akbar. Gue cobain. Sumpah ini bibir bener-bener kayak gitu loh. Gue lebay banget ya sih. Samyang jadi penawar, sumpah samyang gak ada harga diri di sini. Bener, samyang gak ada apa-apanya. Gue coba makan lagi. Dan itu minyak banyak banget lagi, oh my god. Pusing kalau gue ngeliatnya. Gila, lidah gue tuh langsung netral banget, netralizer banget. Makai minum pun nggak hilang pedesnya, jujur. Karena dia nempel di lidah lo, pedesnya nggak pedes yang di tenggorokan gitu, nggak. Pedesnya di lidah kan? Pedes di lidah tuh udah paling jahat menurut gue. Lihat guys, yang cupu siapa dari tadi makan samyang. Maafin gue ya, guys.
pedes lagi. Udah, gue makan ini dulu dah. Tapi jujur, ini gak ada apa-apanya banget. Woy, lu gak ada apa-apanya, woy. Harga diri lu gak ada. It was at this moment that he knew he fucked up. Sumpah, Vi, abis minum tuh pedes banget tau. Tisu. Jadi ke dada-dada sakitnya. Beneran pedes banget. Oh my god. Tapi kita akan berusaha guys untuk ngabisin mie ini. Sabar deh, sabar. Gue tahu ini ujian deh. Sabar. Udah relain dia deh sama yang lain deh. Relain dia sama. Sabar, sabar, sabar. Lu juga sabar, Vi. Sabar ya. Selalu disakitin. Nggak apa-apa. Sebelum kita menemukan yang baik itu, kita harus dipertemukan dulu sama yang jahat ya guys. Jadi buat yang disakitin sabar ya. Oh my gosh. Oh my god. Gue takut mau makannya. Jujur gue takut mau ngelanjutin ya. Gue gak akan ngelanjutin. Maafin kita ya guys. Maksud kita gak pernah ngabisin sih guys. Kita harus jujur. Jadi kita setiap review ataupun kita nyobain, kita harus jujur apa yang kita rasain. Dan mie ini menurut gue pedes banget. Udah gak bisa ngomong. Kalian tuh bisa lihat muka kita gak sih berdua? Ini udah muka orang sakit tau gak? Udah. Bagi kalian yang pengen banget nyobain juga rasanya itu gimana, apakah sepedes itu, apakah kita tuh lebay, kalian bisa ikut giveaway-nya. Caranya gimana, Vi? Kalian cukup jadi subscriber kita. Dan terus kalian like, kalian komen next video kita harus bikin video apa, nge-review makanan apa yang menarik. Nah, nanti kita bakal pilihnya random. Dan kita memilih dua orang pemenang. Dua orang pemenang, benar. Nah, kalian juga bisa komen di foto Instagram kita. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram kita juga, follow guys. Follow Instagram kita dan komen di foto itu yang ada video tentang mie ini. Komen kenapa kita harus kasih mie-nya ke kalian. Iya, benar. Kenapa kita harus kasih mie-nya ke kalian, benar banget. Pedes banget. Pedes samyang. Samyang yang dua kali, kalian pernah coba nggak? Kayak yang udah pernah coba pasti tahu itu pedesnya kayak gimana. Kalau kalian pernah coba, ini nggak ada harga dirinya, yeah, guys. Ini tuh nggak ada apa-apanya banget. Nggak ada apa-apa, nggak ada harga dirinya. Kayak komodo yang naik pangker itu loh, guys. Kalian tahu nggak itu yang viral? Maaf sekali lagi ya, guys. Kalau kita ada kesalahan dan kalau misalkan kita cupu, ya memang kita cupu, guys. Kita nggak kuat. Cupu. Mau coba lagi nggak? Nggak. Perut gue udah panas banget. Nanti kita kaget lagi dan kita nangis lagi. Jangan lupa videonya di like, komen dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? Okay? Dan jangan lupa ikutin giveaway-nya. Tonton video ini sampai habis ya. Panas perutnya. Oke, okay, guys. Dadah. Bye bye. Singkat banget ya videonya.